teman-teman, assalamualaikum. Ini saya mau masuk ke lokasi transmigrasi, namanya Transmigrasi Kampung Baru. Lokasinya itu lebih dekat dengan kota Singkawang, Kalimantan Barat, tapi masih masuk dalam Kabupaten Bengkayang. Transmigrasi apa nih? Lokal atau transmigrasi? Campur sama lokal sama dari yang Jawa. Oh, ada gitu. Tahun berapa dulu transmigrasi? Kalau nggak salah saya ikut Bapak tahun 1988. 1988. Jadi sini kerjanya apa itu? Ya, motong getah. Motong getah. Berarti transfer karet gitu ya? Iya. Oh, jadi campur antara transmigrasi lokal dengan transmigrasi dari Jawa. Iya, campur. Kalau Bapaknya dulu dari mana? Bapak saya memang asli dari Semelagi Besar. Semelagi Besar? Oh, berarti dari Singkawang sana ya? Kabupaten Sambas kan? Iya, Semelagi masuk Sambas ya? Sambas, Semelagi Besar. Semelagi Besar. Semelagi Kecil dan Singkawang. Oh iya, Semelagi Kecil dan Singkawang. Tapi kan berdampingan itu ya? Ya, berarti batasan antara Sambas dengan Singkawang gitu. Oh gitu. Ini sampai dalam sana ya Bang ya? Iya, jauh sampai ke sana. Dengan Bang siapa Bang? Saya Alfian. Alfian. Modele dalane nganu nggih. Naik turun ngoten nggih. Nek riyen jawine pundi? Kinten. Jenengan? Solo. Solo pundi? Gabutan. Gabutan Solo. Nggih. Nek kula Gabutan, Lurahan Jayasuran, Kecamatan Pasar Kliwon. Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Solo. Niku riyen nderek tahun transmigrasi tahun pinten riyen? Pinten nggih. Masuk pun pinten muda bae, pokoke pun nek 3 tahun lah. Terus anak waktu itu kelas ane kita mriki pun 16. Oh, njung mriki pendamelane apa deh? Tang getah ane kula nganggur. Mboten maksudnya rata-rata dugine mriki riyen teng getah ngoten apa? Nggih dereng getah wae kerja sakit lah. Ngoten. Ngoten. Wis barang lah pokoke. Saya ngurawat getah-getah niku PTP niku. Ini kerja lolopo jenenge sak ku kan sak entong. Nggih. Pak niki kan pun tuwa mripate pun raba-raba. Nggih. Lan mboten tedak kan mboten jelas. Jenenge wong pun tatap meripat. Dados saya mongkon dia ngingetke anak putu, doa anak putu nyambut ke lancar, sehat semangat kuat. Sakete name ngoten, soal niki men kepengetan gawe pun mboten sakit, soal kan enten iki. Corona. Nggih. Heeh. Kepengin mriko tapi riyen kata jejer kula mriki yo. Oh, caket kali Klewer nggih, Pasar Klewer. Pasar Klewer ngalir, eko Pasar Klewer ngidul, Taton, alun-alun itu le, Juru Beteng. Yeah. Kalau ibu sinten? Jenengan? Jenengan namine sinten? Kula. Nggih. Ibu Sutari. Ibu Sutari. Jadi kalau kalian pengen tahu ini rumahnya Bu Sulastri, Bu Sutari. Ini kondisi berada di pinggir jalan tapi jalannya ini kayak curam gitu. Kalau di sini dibilangnya mungguk. Tuh ke bawah sana.
ke bawah, nanti naik lagi ke atas sana. Jadi kayak macam jurang-jurang, di sebelahnya juga banyak kayak perengan gitu. Ke bawah sana. Wow, jalannya ini mesti hati-hati sekali. Sini ini transmigrasi lokal sama Jawa gitu ya. Kalau lokalnya dari orang mana aja? Lokalnya dari Jawa, Selakau. Selakau? Nah, daerah mana ya? Tebas sana. Tebas. Kalau Bapak dari mana asalnya? Saya asalnya Karangan. Oh, Karangan. Dayak atau Melayu? Saya Dayak. Dayak apa? Istri saya orang Muslim, oh, orang Melayu. Orang Melayu. Nah. Jadi ikut Melayu. Ikut Melayu Malap lah. Malap. Oh, dari Karangan. Di Dayak apa dulu? Dayak Benana. Benana? Kanayan. Kanayan ya? Kanayan berarti Bahe? Bahe ya. Dengan Pak siapa nih? Pak Bahrun Akek. Ah, dulunya? Ya dulunya namanya saya Akek gitu. Akek, ditambahi dengan nama Bahrun. Nama Bahrun ya. Bahrun Akek. Kayak jual bunga ya? Bu, jenengan termasuk pecahan kakak? Iya. Terus, kemudian apa namanya? Ngibah. Ngibah? Ya. Ngibah itu apa maksudnya, Pak? Ya, istilahnya, seumpama jenengan kan pihak pertama. Yang asli Tran. Nah, yang asli Tran. Lalu karena tidak... Betah? Tidak betah, terus... Pulang mereka? Mereka pulang, lalu ada yang mau melanjutkan, nah... Jadi pihak pertama ini menghibahkan kepada, jadi segala sesuatu nanti pihak kedua yang bertanggung jawab. Oh, jenengan Gunung Pati. Gunung Pati ini mendi? Gunung Pati Karangsari. Karangsari ini kecamatan, Bu. Karangsari ini Desone. Desone kecamatan. Kelurahannya Sumurejo. Sumurejo. Kota Madya. Melu Kota Madya. Semarang ya. Melu Trantaun piro jenengan? Nusul. Almarhum Bapak 82. 82. 82 apa 88? 82. 82 ini kan umum. Oh, transumum. Kalau angka kan tahun 82. 82 sampai 85 awal. Manggone ning sebelah ndi zaman ning Teluk Nangka? Ning TR14. TR14. Terus rene melu sapa? Ya pindah ke Bapak. Oh, pindah. Oh, Pak ini pindah rene ya. Ya, melu ning PTP 12. Oh. Oh, kan kono penghasil gula merah saiki. Nah, sing dhisik kan hibrida padha ya. Cepat piye? Derek Tran ini 87. 87. Iya. Asli pundi jeneng? Asli Kendal. Oh, Kendal pundi? Triarjo. Triarjo iki ku pundi? Triarjo niku ya Kecamatan Gemo. Oh, daerah Gemo. Ding menta iki, mboten tetae mungkin ya disebabkan karena faktor runtah. Gimana enggak tahu yang lakinya suaminya meninggal, terus ke Jawa, yang lakinya meninggal, pergi ke Jawa, banyak juga. Banyak kan yang sih, ya ada perasaan semua. Pengertian. Napa? Layah-layah napa? Nunggu sholat. Oh, nunggu sholat. Nah, mriki njung pendapatane napa mawon? Nggih, namung karet. Karet napa mawon? Pertanian kurang, boten enten. Nah, riyen, nggih, ndur pari, nggih, ndur pohong. Lah jatahe pinten aslinya? Jatahnya kan hanya 2 hektar, 3 hektar. 3 hektar. Pekarangan 1/4. Lahan makam 3/4. Kebun getah 2 hektar. Jadi 3 hektar. Mana aja kalau yang ikut transmigrasi? Nah, ini dari Semarang, Purworejo, dari Jawa. Terus lainnya kan lokal. Oh, lokal. Ada Melayu, ada Jawa juga. Kalau dulunya di sini 47 kakak yang Jawa asli. Yang itu datang dari sana, yang dari Jawa. Di Ungaran berapa hari? 4. 4 dari Transito Ungaran. Transito Ungaran. Ah, terus pindah ke Transito Semarang. Di mana tuh, Pak? Di Tugu. Di Tugu berapa hari?
ada 4 kali 5 hari. 5 hari makan tanggung tuh tidurnya mana? Iya, pokoknya tanggung semua nah. Sampai sini pokoknya. Terus kita pergi langsung ke Jakarta. Ke Jakarta 3 hari. 3 hari. Dari Semarang ke Jakarta pakai apa? Bis. Pakai kapal api. Oh, iya sepur. Kapal api. Iya. Baru dari Jakarta ke Kalimantannya pakai lawit. Di Siantan kalau nggak salah seminggu. Nggak ada. Karena seminggu. 3 hari kalau nggak salah. 3 hari transito Siantan. Di Batu Layang. Batu Layang. Baru langsung dibawa ke sini deh. Bawa sini. Baru masuk. Maksudnya sini. Pakai junder. Pakai junder. Wah, iya. Waktu datang ke sini apa namanya? Itu sawitnya udah gede-gede belum? Belum? Oh, belum ada. Sawit. Oh, sawit apa maksudnya apa? Karet. Karetnya udah ada belum? Tanaman karet kan taman 8182 tanaman karet. Oh, jadi gitu. Oke, teman-teman, akhirnya kita udah sampai ke lokasi transmigrasi. Ini namanya Transmigrasi Kampung Baru. Transmigrasi ini datang sekitar tahun 1988. Di sini didatangkan itu sebagai transmigrasi pir karet. Nah, kita tadi udah bisa lihat suasana perkampungannya. Jalannya saya perhatikan sampai sekarang juga masih kayak gini. Tadi ada jalan yang terlalu tinggi. Waktu kita turun, saya bayangkan sebelum dibuatkan semacam cor beton itu kayak apa waktu itu kalau misalkan pas hujan. Tapi ya sekarang alhamdulillah ada jalannya dikasih cor beton semua. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan suasana transmigrasi Kampung Baru yang ada di Kecamatan Monteraduk, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oh, deh. Asli ini pundi? Aslinya mana? Purworejo. Oh, Purworejo, jenengan. Purworejo ini pundi? Purworejo ini gerabak. Oh, gerabak. Lagi ngerumput apa niki? Nggih, nggih. Oh, nggih. Hah? Dolan teng Lipan. Lah ajeng bola kebon. Ndot boten dolan-dolan tok. Monggo, Mas. Nggih, monggo.